Middle class dan high class inilah sesungguhnya yang menggunakan. Tetapi mereka punya pengaruh, mereka untuk apa diikuti oleh orang bawah. Jadi orang bawah yang tidak tahu menahu itu sendiri, kemudian dia lihat, coba bayangkan artis dengan mobil yang luar biasa bagus itu ditampilkan di televisi ya. Tadinya kan mereka nggak tahu. Kemudian akhirnya berkembanglah isu, bukan isu, dari mulut ke mulut bahwa dia ini double job. Selain menjadi artis juga pelacur gitu. Akhirnya orang-orang bawah yang miskin itu, yang tidak ada pendidikan, yang tinggalnya di kampung, oh kalau begitu kita juga bisa. Apalagi kalau mukanya cantik kan, oke dia bisa melakukan. Jadi ini ada teori imitasi yang akan diikuti oleh masyarakat. Apakah masyarakat ini sudah menjadi pengguna media sosial, media online, atau hanya menyaksikan di TV dan berbagai pemberitaan dari yang lain. Jadi tetap saja ini akan mempengaruhi masyarakat kita. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya setuju yang sampaikan tadi. Bagaimana memperkuat keluarga itu? Keluarga dari kecil itu harus dididik agama, tidak hanya dididik agama tapi mempraktekkan itu sendiri. Akhlak mulia harus diajarkan pada mereka. Kemudian untuk kaya jangan menghalalkan segala cara. Jadi ini orang tua berperan besar, termasuk sekolah-sekolah, untuk membentengi anak-anak kita. Karena, baik, ya. Kita tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.